surat memang bawa balik tu pun saya sendiri tengok ia bukan pal surat. Syada upload hari tu yang kata because you didn't choose us. So mungkin apa yang membuatkan Syada berkongsi sendiri? Berkongsilah dekat IG tu. Pertama sekali kenapa Syada post pada hari tu, tarikh itu, kerana itu adalah birthday ayah saya pada hari tu. So I just wish the last, senang cerita kan. Tak ada niat lain untuk menarik yang seperti orang speculate untuk menarik perhatian ataupun untuk meminta simpati, meraih perhatian. Betul, tak ada. Langsung tak ada. Okey, tapi orang kata ketika keadaan tengah panas, bila Syada upload macam tu, dia orang kata menambah minyak pada api. Menambah minyak pada api. Macam mana nak cakap? Situasi tu sendiri sebab saya berada dalam family, saya bukan berada di luar family di mana saya provoke situasi tersebut. Saya juga salah seorang yang terlibat dalam kes itu. And I think sebenarnya untuk saya bahas panjang kalau berkenaan soal ini, especially when it comes to kalau lebih mendalam jat lagi soalan, I cakap terang-terang because masalah ni masih belum settle. Then I would really hope you guys would appreciate untuk tak tanya terlalu detail sebab saya memang dalam situasi, tapi yang betul-betul sedang diuji sekarang ni bukan saya. Kalau Syada boleh kongsi, mungkin boleh bila kali terakhir Syada berjumpa dengan ayah? Kali terakhir adalah sewaktu saya ada first performance saya untuk lagu saya waktu di event Kit Kat pada 1 April. 1 April. Okey, jadi sebelum aku Syada muat naik tu kan, ada tak Syada consult dulu dengan your mom ke ataupun you ask your sister ke kan, berkenaan sebab yelah macam kadang-kadang kan kita orang kata tak boleh nak lepaskan emosi kan dekat social media kan. Maybe you ada consult sesiapa sebelum buat naik tu. Sebenarnya at that time sewaktu saya tulis tu, saya tulis sebab so, saya post tu pun pukul 5.30 pagi. Kalau orang perasan 5.30 pagi tu waktu saya baru lepas siap masak sahur, lepas makan sahur tu rasa macam kelam je hidup kan. And then like my mom, kita orang sahur bersama and it was my dad's birthday. So I just terpanggil untuk menulis. I tak ada pun macam nak bagi tahu the whole family ataupun sebab kita orang pun tak ada group WhatsApp family tu. Sebab orang dah tanya kan I ada group WhatsApp family ke tak. I tak ada group WhatsApp family. So kita orang, I tak adalah nak pergi broadcast to all of my family. Boleh tak I post ni? Because to me it's my Instagram as long as I tak buka I dan juga tidak. Entah to me, I tulis tu strongly because it is a surat terbuka as what I tulis kan. I memang nak menyampaikan apa yang nak cakap tu je lah. Tak ada niat lain. Syada mungkin lepas Syada mau naik tu, ada tak ayah mungkin hubungi Syada ke ataupun bagaimana respon dia? Tak ada tak? Ada tak? Ke dia senyap begitu je? Siapa? Dad. Oh, tak ada. Last saya berjumpa beliau 1 hari bulan dan itu terakhir kali lah sebelum saya keluar untuk pergi show. Syada mungkin kita nak mendekat hari raya kan, so mungkin sambutan kali ini agak berlainan kan, so macam mana you akan take the situation pula hari raya ni? Macam mana sebab tiba raya pertama pun kita orang semua masih belum ada plan baju, ada kita orang nak pilih sama-sama tu ada dah. Tapi untuk celebration kita orang tak fikir banyak sebab sebenarnya sebelum terjadinya situasi ni, saya punya nenek pun baru saja meninggal pada bulan Januari. So kita orang pun rasa memang akan banyak kelainan sebab banyak kehilangan pada tahun ni. So I would say walaupun orang cakap the more the merrier, dia makin intimate tu mungkin lebih meninggalkan kesan pada hati kot. I would say so I'm happy with the small family. Okay Syada, maybe you boleh share lah the disappointment kan untuk you mengeluarkan surat terbuka tu, mesti you dah terbuku di hati you yang macam yang you dah macam you tak tahu nak let it out macam mana. So maybe disappointment tu macam ni sebab I tengok dekat viral kat TikTok semua cakap oh dia kawan sekolah kepada your sister sendiri. Jadi maybe you boleh comment further on that. Macam I cakap tadi, memang betul-betul tak ada niat on nak trigger mana-mana pihak. I tak tahu pun benda tu akan blow up sebenarnya sebab selama ni pun banyak je saya post benda-benda lain, tapi dalam banyak-banyak benda kan mungkin juga kerana atas artikel yang baru keluar sebelum tu. And I sejenis, I boleh kata kita orang semua sangat rapat dengan ayah. So bila every year tu kita look forward because birthday my mom dengan my dad is just a week away. So Ahad minggu lepas was my dad, Ahad coming ni is my mom.
So every year adalah kita orang akan buat benda tu macam tradition. Kita orang semua akan cari hadiah untuk orang berdua, buat celebration. So bila tahun ni mungkin di mana saya nak kata tak mampu kawal emosi ke macam mana, saya pun tak tahu sebab dalam yang saya tulis tu ikhlas daripada hati saya, hanya bercakap apa yang saya rasa waktu tu atas juga kerinduan saya pada ayah saya. Tu je. Jadi awak sebenarnya nak menyatakan bahawa in a way nak ayah you bersama family balik lah kot. Tujuan you untuk buat apa yang based on you punya sharing tu, apa yang you nak result dia? Tak ada apa, lebih kepada saya nak dia baca je lah sebab dah saya tulis daripada first perkataan lagi dear dad. So saya mengharap dia membaca dan memahami. Tapi when you kata because you didn't choose us, tapi you sebagai perempuan sendiri mungkin you akan mendirikan rumah tangga kan, jadi macam you still need your dad, betul tak? Kan, and plus your sister pun nak tengok cincin kan, jadi sebagai wali lah kan, macam tak boleh you nak membuang wali tu macam tu je. Pasal isu buang ni saya dah pernah menjawab sebelum ni di komen sekarang, sebab dia macam ni tau, seperti yang semua orang tahu, kita tak diberi pilihan untuk memilih siapa parents kita. Tapi kita diberi pilihan tu, pilih siapa partner kita kan. But then again, as for this one, dia tak ada istilah membuang bapa. Sebab macam mana nak buang? Dia adalah apa, kira darah daging. Tak ada dia, tak ada ibu saya, takkan ada saya. So istilah buang tu tak ada. Dan walau apa pun terjadi, deep down I know they both know that semua anak-anak dia orang sentiasa sayang dia orang. And even if there is the day where he came back atau macam mana pun, we would still be here. Macam mana pun, darah daging. Dan juga nama saya akan sentiasa dan selamanya berbintikan ayah saya. Syara sendiri pernah tak cuba untuk mencari ataupun bersemuka dengan pihak ketiga? Pernah. Kakak saya pun pernah juga. Dan hasilnya? Mencari. Hasilnya tidak dapat berjumpa. Maksudnya pihak ketiga tu melarikan diri lah. Melarikan diri ke, menyorok ke, saya pun tak pasti. Saya memang tak tahu dia di mana. Sebab alhamdulillah alhamdulillah tidak dipertemukan lah. Okay, tapi okay, saya pernah nampak kat TikTok dia macam cakap macam, oh, I'm looking for this girl ni Sheila. Yang tu my sister upload, bukan I. Oh, tak. Tapi macam betul lah, maksudnya memang kawan rapat your sister ataupun kawan sekolah ke? Kawan sekolah menengah daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Same age lah. Same age dengan kakak. As in, your sister how old? 33. Jadi kalau berjumpa, kalau dipertemukan, mungkin apa yang saya nak cakap? Saya rasa hak untuk berkata-kata tu lebih kepada ibu saya, bukan pada saya. Walaupun sebab macam mana pun, yang hidup berpuluh-puluh tahun, 34 tahun, 35 tahun itu adalah ibu saya bersama ayah saya, bukan saya. Dan saya, kalau saya jumpa dia sekalipun, I would say to her that I want her to meet my mom. Dan macam kita tahu kan, baru-baru ni pun macam ibu Syahda sendiri pun telah pergi ke mahkamah kan. Itulah kita tahulah untuk buat apa kan. Jadi sebagai anak, mungkin apa yang boleh Syahda kongsikan? Satu je, I nak pesan pada semua orang. Walaupun you nampak gambar bukti dia di mana, dia di apa, tapi tidak semestinya apa yang kalian speculate itu adalah benar. Sebab my mom pergi at that time bukan sebenarnya untuk memfailkan ibu. Bukan memfailkan perceraian lah sebenarnya. Bukan. Jadi as I said daripada awal kita interview tadi, kes ni masih belum selesai. Dan that's why saya minta untuk semua menunggu. Kita orang sendiri pun tertanya apa, what's going to happen. Kita orang sendiri pun masih lagi buntu sebab each and every one of us, kita orang semua tengah fokus mencari rezeki untuk Aidilfitri ni. Hijab. Tapi statement dekat Metro tu? Statement, that's the thing. Pasal statement tu, I believe that even I baca statement tu, it wasn't that my mom yang jawab. At that time was, I think my auntie answer the question. But then again, my auntie tak pergi masuk dalam pun with her. It was just my mom. Jadi saya nak betulkan di sini, pergi mahkamah tu bukan untuk fail ke perceraian eh? Setahu I, selama daripada sampai ke I datang event ni, my mom tak ada cakap dia dah fail. Sebab setelah cakap jangan speculate dulu, biar especially when it comes to family punya matters kan, biar benda ni selesai dulu. Mungkin lepas daripada tu, tanpa korang
tanpa korang bertanya pun kita orang sendiri akan share, sebab kita orang pun tak nak orang melakukan fitnah kan. Tapi Syara, your mom ada confront tak dengan your auntie pasal kenyataan tu yang you buat tu? Because my mom lebih kepada dia mahu sendiri Khalil untuk pergi bertanya kepada ayah, sebab ni situasi even my mom pun baru tahu 1 April. Kita orang semua pun baru tahu pada 1 April, tarikh yang sama. Kita orang semua pun baru tahu at that time. Kita orang masih dalam situasi di mana kita orang masih terkejut. Ha ni. Okey. Isteri pelakon nenek-nenek Fauzia Sarman hadir nenek kerana mahu memfailkan penceraian. Ketika ditemu dan ditanya mengenai dakwaan menikah dan semua, tidak tahu bila ia berlaku. Tapi hadir di nenek bersama adik perempuannya Effie bagi urusan berkenaan, namun diminta ke mahkamah untuk buat kemudian. Demikian. Tak ada. Even yang surat my mom bawa balik tu pun ayah sendiri tengok ia bukan pal cerai. Tapi pergi tu telah ayah cakap, korang kena bagi benda ni satu dulu. Ayah memang bukan di tempat untuk bagi ni. Tapi dah reach out your mom. Sebab macam ni, as I said, tolong bagi, macam kakak saya cakap juga, bagi kami ruang untuk selesaikan benda ni secara dalam dulu, internal dulu, supaya selepas tu pun kita orang sendiri pun nak mengelak daripada semua all this fitnah, and hopefully benda ni tak dipanjang-panjangkan lagi lah. So, kita orang pun mengharap day by day supaya benda ni selesai dengan cepat.